Hai, balik lagi di channel Ajitnya. Di sini di kesempatan video kali ini kita bakal spill lagi gaji dari seorang YouTuber. Dan gaji YouTuber ini merupakan juga merangkap seorang artis ya, dan juga pengusaha. Dia Rans Entertainment. Oke, kita udah masuk di social blade-nya. Kemudian kita lihat Rans Entertainment uploadnya sudah 3.721 upload. Kemudian subscribernya itu udah mencapai 25,4M atau juta, 25,4 juta loh. Kemudian video view-nya udah mencapai 6 miliaran lebih. Kemudian kontennya Indonesia dan channel tipenya jelas entertainment. Kemudian beliau udah menggunakan channel ini sekitar dari tahun 2015. Berarti berapa tahun ya? Enggak tahu. Untuk grade-nya itu B+, kemudian social blade ranking-nya itu 7713 dan subscriber ranking-nya 1166. Kemudian untuk video ranking-nya itu 949 dan untuk ranking country di Indonesia-nya menempati urutan ke-6 dan entertainment-nya menuruti ke-64 peringkatnya. Kemudian dia gajinya adalah kisaran pendapatan paling kecil itu 14,2K itu berarti berapa? 14.200 ya. 14.200K untuk minimalnya. Kemudian untuk maksimalnya 227. Ayo kita lihat spill, kita bandingin, kita compare masuk ke dirupiahkan ya. Kalau tadi itu masih berbentuk dolar, coba kita konversi ke rupiah. Tadi berapa? 14,2K ya. 14,2K berarti 14.200. Oke, kita ketikan. Oke, dan untuk dolar saat ini 15.000 ya. Kita konversi menjadi, wah, ini gajinya itu minimalnya itu dia mendapatkan 213 juta rupiah, bro. Banyak banget ini. Waduh, keren. Itu untuk minimal gajinya ya. Minimal gaji per bulannya segitu ya rata-ratanya itu loh, rata-ratanya. Kalau paling banyak itu 227,5 berarti berapa? 227.500 ya. Bener nggak tuh? Coba kita konversi ya. Kita konversi 227,5K. Itu kisarannya sekitar berapa ini? 3414424 berarti berapa itu? 3 miliar, bro. 3 miliar per bulannya itu, maling banyak dia segitu dapatnya 3 miliar. Wow. Emang benar-benar dia, beliau adalah seorang sultan Andara. Oke. Kita scroll ke bawah untuk live-nya untuk hari ininya. Dari subscriber 25,4M, kemudian dia mendapatkan view lebih dari 1 juta ya, lebih dari 1 juta view per hari ini ya. Dia masih berjalan hari ini untuk pertanggal hari ini live-nya. Kemudian untuk gajinya itu per hari ini dia minimalnya mendapatkan 296 dolar. Untuk maksimalnya berapa itu? 4,7K. Wow, banyak banget itu. Kita konversi lagi ya, karena kita juga nggak tahu tuh berapa dapatnya dia. Kita ambil yang tadi minimalnya itu berapa per harinya itu, per videonya diakumulasikan 474. Kita coba kita lihat dia per hari mendapatkan 7 juta rupiah per upload hari ini. Gila nggak? Wah, itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya itu. 474 itu minimal video hari ini yang dia dapetin dari satu video, atau mungkin akumulasi dari video hari ini ya, dari beberapa video dia mendapatkan segitu. Dan maksimalnya adalah 4,7K berarti berapa? 4.700 dolar. Kalau dikonversi rupiah banyak, saya kira itu banyak banget hari ini dia dapatnya. Oke bro, terima kasih sudah mau berkenan mengunjungi channel kami, channel ini. Dan untuk spill gaji YouTuber berikutnya, silahkan kalian komen di komentar. Oke, terima kasih. See you.